Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain PKXD. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, skor tim Volt dan tim Flame itu 34 berbanding 35, dimana sepertinya kita harus menyerahkan ya kayaknya kemenangan pada tim Flame ya. Tapi selama waktu belum habis ya, masih ada 15 hari, kita jangan menyerah. Kita coba terus mengejar tim Flame ya, poinnya tim Flame, walaupun agak sulit tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk menggabungkan beberapa pet yang aku punya ya, yang sudah aku naikkan level 5 juga tentunya. Nah di sini kita kesini aja ya, dan aku juga sudah banyak dapat banyak gratisan itu loh, penggabungan pet yang harganya bukan 2500 tuh loh, yang random gitu. Nah, jadi aku mau coba aja ya di video kali ini. Oke, nah baterai biasa aku sudah 22 ya kebanyakan. Jadi aku pakai aja baterai biasa ya. Baterai biasa aku pakai. Nah, di sini aku mau menggabungkan ada 5 ya, 5 pet. Jadi totalnya ada 15 pet ya yang level maksimal semua. Jadi aku akan gabungin juga. Yang pertama itu adalah rakun ya. Rakun kita gabungkan dulu ya. Oke, depan. Nah, kemungkinannya tuh ada 33% rakun S, rakun Nebula, dan rakun teknologi. Ini pakai random ya, yang baterai biasa. Jadi semoga aja nanti dapatnya rakun teknologi ya. Rasanya aku yang rakun S ini sudah pernah deh ya. Tapi coba aja, semoga aja dapat yang lain ya. Oke, coba kita gabung mutasinya. Let's go. Oh, bersama mereka menjadi ya. Oke. Kita lihat ya, dapatnya apa. Ayo dong, jangan jelek-jelek dapatnya. Animasinya cukup lama ya. Ya, rakun dapatnya. Rakun teknologi, lumayan yang aku harapkan ya, teman-teman. Mantap. Oke, lagi ya, lanjut. Di baterai biasa aja, kemudian ada ini dulu ya, parkit. Ya, yang hewan-hewan yang biasa dulu parkit ya. Parkit. Nah, ini dapatnya taburan parkit, parkit kromat, parkit pelangi. Semoga aja dapatnya yang kromat ya. Semoga aja. Oke. Kita ngabisin stok dulu yang 22 itu, lumayan masih banyak itu ya. Oke, kita lihat dapatnya apa. Ya, parkit yang ini dapatnya. Au, parkit pelangi. Ya udah nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak apa-apa. Terry bersyukur, nggak masalah. Nextnya lagi, masih pakai baterai biasa. Ini kita yang elang pinggir jalan dulu ya, elang pinggir jalan. Coba kita gabungkan. Dapatnya itu elang pinggir jalan berlendir, elang pinggir jalan surya, dan elang pinggir jalan galaksi. Semoga aja dapatnya elang pinggir jalan galaksi ya teman-teman, karena bentuknya bagus gitu loh ya. Oke, kita gabungkan. Ya, let's go. Animasinya cukup lama ya, tapi menarik ya. Aku baru tahu animasinya seperti ini. Kalau yang kemarin di penggabungan yang sebelumnya tuh ada aku bikin itu dapatnya aku pakai itu ya, baterai yang bisa dipilih hewannya. Jadi aku nggak ada lihat animasi gitu loh ya. Oke, ini dapatnya parkit. Kita lihat. Wow, yes, dapat elang galaksi. Yes, mantap teman-teman. Ini dia yang kita cari. Mantap, sesuai keinginan ya. Oke, lanjut. Kemudian kita pakai, masih pakai baterai biasa. Kita ini ya, tukan ya, tukan. Tukan kita coba gabungkan. Dapatnya taburan tukan, tukan kromat, dan tukan pelangi. Ya udah deh, taburan tukan ya, taburan tukan. Siapa tahu dapatnya taburan tukan, lumayan ya. Oke, let's go. Ayo, semoga bagus, semoga bagus. Taburan tukan, taburan tukan. Ayo, taburan tukan, taburan tukan, taburan tukan, taburan tukan. Boom. Dapat yang galaksi. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, tukan kromat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lagi ya, baterai biasa yang terakhir. Hewan terakhir yaitu adalah badak ya. Badak nih rasanya yang ungu ya teman-teman. Oke, kita klik, kita lihat. Dapatnya badak berlendir, badak surya, dan badak galaksi. Ya sudah, coba kita gabungkan ya.
Semoga dapat yang bagus. Let's go. Ayo, 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 dapat badak yang bagus ya, apapun ya, nggak apa-apa, yang penting badak bagus aja lah ya. Badak bagus, ayo, ayo. Ya. Yes, nggak apa-apa teman-teman ya, badak galaksi, nggak masalah, kita dapat yang badak galaksi ya. Keren nih teman-teman ya, kita sayang dulu ya. Semuanya kita sayang kok ya, semua pet kita ini. Cuman petku sudah kebanyakan teman-teman ya. Jadi aku rencana mau gabungkan, rencana aku mau buka telur, tapi takutnya telur nanti aja deh ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Oh, di sini yang rakun ya. Oke, confirm rakun di sini. Kemudian yang ini elang parkit ya. Oke, confirm. Kemudian di sini tadi tuh ada sapi. Oh, sapi sudah. Ada yang mana ya tadi? Elang pinggir jalan. Nah, ini elang pinggir jalan ya. Kemudian ini ada tukan juga yang tadi. Ini tukan ya. Oke. Di sini ada nilainya ya. Pet dex poinnya tuh 65 poin gitu loh. Ada nilainya. Nanti sini ada badak juga aku baru aku gabungkan ya. Oke, aku jadi semangat ya mengkoleksi-koleksi hewan-hewan lucu ini ya. Pet-pet ini. Oke, nah selanjutnya nanti kemungkinan aku akan ini ya rusa ya teman-teman, karena aku rusa itu sudah aku gabungkan juga, maksudnya sudah aku siapin juga, tapi karena kurang satu ya, ya sudah nanti aja. Nanti hewan-hewan yang lain tuh kayak kerbau ya teman-teman, kayak kemudian nanti yang mana tuh, yang burung hantu dan segala macam. Pokoknya yang hewan-hewan pet ini kan punya aku nih udah kebanyakan nih. Nah nanti aku coba gabung-gabungkan dan aku bikin video lagi ya. Biar teman-teman lihat juga. Nah di sini sudah beberapa ada yang kugabungkan. Dapat rakun teknologi, badak galaksi, parkit pelangi, elang pinggir jalan galaksi, dan tukan kromat ya teman-teman. Dan hewan VIP ku atau legendary ku tuh ada singa, black panther, naga imlek, dan elang merah ya. Gajah kurang satu aku teman-teman. Oke. Nah aku sebenarnya mau buka telur ya, mau buka telur, tapi nanti aja deh ya, tanggung. Karena 48 aku maunya nanti buka telur 50 ya. Gimana teman-teman, apakah nanti aku bikinkan konten juga ini 50 telur piaraan ini atau gimana? Karena aku lihat teman-teman viewnya dikit ya untuk yang buka telur nih, tapi nggak masalah. Aku akan tetap gimana ya, nanti aja deh ya aku bikin videonya atau enggak. Yang penting aku sudah bikin merge pet ya, atau menggabungkan pet, dimana aku sudah dapat beberapa. Di sini aku jadi semangat untuk mengkoleksi semua pet-pet yang ada di sini ya. Tuh, apalagi yang ini, yang biasa-biasa ini yang banyak ya. Jadi kita coba lengkapin, siapa tahu nanti dapat apa ya dari pet dex nih kalau poinnya penuh. Teman-teman kalau tahu coba tolong komentar ya. Misalnya kalau pet dex kita itu poinnya penuh, itu dapatnya apa ya? Apa terbuka sesuatu atau apa gitu ya teman-teman? Coba komen aja di bawah. Siapa tahu aku pengen tahu ya apa jawabannya. Ini juga kerbau, ini kerbaunya aku punya ya, tapi kurang satu, aku cuma punya dua. Sebenarnya kalau digabungkan bagus ya kerbau ini. Oke, semoga aja nanti pas aku buka ini ya, buka telur ini, walaupun aku bukanya nggak ku record, siapa tahu nanti dapat legendary ya. Mudah-mudahan aja teman-teman ya. Wah, ini rusa kita minta disayang nih. Rusa kita minta disayang dulu. Oke. Sudah. Nice. Oke teman-teman, mungkin segini aja videonya ya, dimana aku menggabungkan beberapa pet yang sudah aku tingkatkan levelnya ya. Terus aku pengen nanya ke teman-teman ya, kalau ada yang tahu pet dex itu, kalau misalnya itu kan ada 12 ya, itu 12 itu level kita kan, levelnya kan. Nah itu maksudnya nanti dapatnya dapat apa, apakah kita bisa membuka item-item baru kah atau apa gitu ya. Nanti di dalam ini di stiker, biasanya tuh di stiker ya. Kalau misalnya kita ngoleksi beberapa paket tuh biasanya di stiker. Nah di sini, nah bisa buka rumah gitu ya atau apa. Tapi untuk detailnya teman-teman coba kasih tahu ya, siapa tahu apa gitu ya. Tuh ada yang menarik-narik juga nih, apa gitu ya teman-teman. Tuh ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja videonya. Misalnya kalau ada tambahan silahkan nanti di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.